Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, abang-abangku. Ya, ini kita mau melaporkan ini ya. Karena hujan dari kemarin sore, ya kan, sampai sekarang belum asat-asat. Ini menyebabkan banjir ini di kali kita nih. Masya Allah, ini arus sungainya makin lama makin deras ini, ya kan. Nah, kita bakalan pertontonkan ke abang-abangku semua nih. Kira-kira banjirnya nih ya. Ya, antisipasi ya, makanya buang sampah jangan sembarangan. Banjir, Cang. Astagfirullahaladzim, ini air. Ngeri amat kita liwatnya ini. Tuh, ini di kalinya nih, abangku. Masya Allah, tuh. Nah, ila air ini mulap-mulap. No. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayaknya makin tinggi aja ini, Cang. Makin tinggi aja airnya. Serem ya? Kita bakalan ke seberang sana abangku, cuman kayaknya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya kan, ngeri banget. Makin lama dia makin ke atas. Dan ya abangku, jembatan ini abangku ya kan, ini udah dua kali roboh. Ini jadi dulu sasak pakai beton ya kan, karena banjir dia jadi runtuh. Nah, kita ganti lagi, dulu pernah direnovasi, runtuh lagi. Nah, ini udah jembatan kesekian ini ya, tuh motor lewat, ya Allah, ngeri banget. Bu, ya hati-hati. Oh dia, ya selamat bekerja ibu-ibu, hati-hati di jalan. Makin tinggi aja airnya, mulap-mulap. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rob. Ini sebenarnya abangku kalau pernah lihat video kita sebelumnya yang kita main di kali, ya kan, itu kan jauh banget tuh airnya tuh. Ini sekarang dia ada di atas airnya. Kayaknya kita nyebrang nih abangku. Kita lari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Oh, ya Allah, banjir. Nah, itu warga komplek itu lagi pada berdiskusi dia. Karena di ujung komplek dia udah banjir. Ini antisipasi merambat kemari. Ya kan, dari pagi nih air kagak asat-asat, dia makin tinggi aja. Kan gitu, Cang? Iya. Yang iya. Malahan naik. Malahan naik airnya. Waduh. Iya, Cang jemput siapa ini kira-kira? Istriku. Istriku. Iya. Nah, ini kita lihat nih belah mari nih. Ini Cang kita lagi jemput bininya. Lagian sih hujan-hujan bininya ngayap. Astagfirullah. Tuh udah sedikit lagi abangku. Dia nanjat tuh. Ya Allah, seremnya. Tuh. Sedikit lagi nih air nyampe ke atas. Nah, ini sebenarnya dulu naik di sini air, cuman jadi dipasangin kayak pembatas begini ya kan. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rob. Ini hujan sehari doang ini abangku, ya kan, udah berapa minggu nggak hujan-hujan, jadi dia langsung banjir. Nah, kalau di sini airnya udah naik tuh, bocah pada main becekan. Ya Allah, banjir, banjir. Airnya makin lama makin naik aja. Tuh. Makin deras aja ini. Kayaknya dia bakalan gede ini abangku. Tuh, para warga udah mulai mengantisipasi. Oh, banjir. Kita pagi-pagi kebanjiran. Masya Allah. Nah, ini para warga nih abangku. Warga pada berkumpul pagi-pagi karena mengantisipasi naiknya air. Kalau di ujung komplek itu udah pada pergi semua orang-orangnya. Karena banjirnya udah sedadak lebih. Dari ujung. Kalau di sini baru nyampe segini tuh. Tapi derasnya bukan main abangku. Oh. Tuh. Semua ke kaki. Mang. Air udah air, Mang. Parah, ujungnya udah parah. Ini motor. Ya,
Breaking news, ini breaking news pokoknya pagi ini. Sampai mana itu? Jalan lo. Udah dikit lagi. Jalanan sama air udah rata. Jalanan sama air udah rata. Bapak-bapak sedang berdiskusi. Ini kita pengen ke ujung, nanti kita pakai motor lewat atas ke ujung ya. Kita tontonin ke apa namanya? Suasana banjir yang di ujungnya. Tuh, ini mau ini komplek tengah-tengah nih, komplek ujung mau udah beres, tuh kerendam. Nah, itu encang kita menjemput istrinya. Lagi. Oh, udah tahuan lagi banjir. Oh, lagi datang belum? Ah, banjir. Banjir ngayap tuh. Coba itu jembatannya tuh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kabur. Tapi makin naik wei dia airnya. Oh masih naik. Ah. Masuk belum. Terus kita pulang. Makanya pagi-pagi jangan ngayal. Pagi-pagi mau di rumah masak. Aduh kacau. Nah ini di hulu sungainya nih abangku. Waduh di hulu sungainya. Ya udah banjirnya bukan main itu. Ya kan udah naik ke jalan tuh. Waduh ngeri banget kita. Ya kan. Sungainya mah di bawah doang kecil sebenarnya. Tapi alhamdulillah jembatan masih kokoh. Nah, tuh. Insyaallah, ya kan. Sekarang kita coba lihat yang di kompleknya, abangku. Nah, ini lagi ada evakuasi nih, abangku. Kalau di dalam udah. Dalam, kalau di tengah sana udah dalam airnya nih lagi ada. Masya Allah. Nah itu. Jangan dimainin dah, lanjut nggak bisa diambil deh. Bisa. Kalau kasih tahu bisa. Sendal kan bisa lari cepet. Air sungainya lebih tinggi daripada jalan. Parah juga banjir. Nah ini tim rescue udah datang lagi nolong warga yang ada di tengah perumahan abangku. Jadi dijemputin. Tuh. Jadi tinggi air sungai lebih tinggi daripada jalanan. Jadi air milih semua kemari. Tuh ini udah dari ada bapak TNI juga udah datang sama apa namanya itu tim SAR ya BNPT ya. BNPB. Itulah dia kira-kira. Ya.
punya. Tuh, tinggi banget. Kalau di sono udah sejada. Nah, itu tinggi air sungainya tuh. Wah, oh, sepinggang, abangku. Emang mau beli jalannya? Kepong kongsi masih berjalan, abangku. Pihak PLN juga sudah tiba untuk mematikan arus listriknya, bangku. Ya, inilah suasana evakuasi banjir di perumahan Villa Pamulang. Semoga tidak ada korban jiwa, bangku, karena di tengah perumahan sana itu sudah tinggi airnya sedada, begitu kira-kira. Nah, ini abangku, tinggi airnya aja udah melebihi tinggi jembatan tuh. Tidak siap menampung dia, ya kan? Ya, abangku ya, kira-kira itu. Semoga banjir segera surut, ya kan? Dan tidak menimbulkan korban jiwa. Semoga yang dirugikan bisa tabah, sabar, dan bisa bangkit kembali. Kira-kira itu abangku, breaking news pagi ini. Banjir di Villa Pamulang nih. Ya kan? Terima kasih sudah menonton. Kita doakan agar bencana banjir ini segera selesai dan para korban segera bangkit kembali, kira-kira begitu, ya kan? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak. Tetap semangat.